Assalamualaikum, saya Akila. Saya Aman. Welcome back to my channel, Akila Allah. Okay, memandangkan hari ini Hari Raya Aidiladha, jadi kita akan buat satu challenge, iaitu challenge lukis belakang. Yeay! Okay, challenge ni akan berkisarkan Hari Raya Aidiladha. Jadi, dah bersedia ke belum? Dah. Okey, jom. Nani? Tak jadi. Okey, bagi dia elok sikit. Okey. Cetu. Bagi cari dia nampak ni sikit kan. Clear sikit. Okay, dah siap. Apakah benda itu? Tiga saat. Satu. The object. Dua. Tiga. Mikrofon. Tek. Tada. Jawapannya adalah pisau. Apa pisau yang tu? Pisau dah ni. Okay. Untuk orang kedua, ini dia punya clue. Okay. 30 saat dari sekarang. Oh, ada masa. No. Dah lagi lah, dah cukup ni dah. 20 saat. 10 saat lagi. Apa lagi lah? Oh, tak tahu lah. 5, 4, 3, 2, 1, tap. Rumah persembelihan. Rumah sembelih lembu. Jawapannya ketupat. Apa ketupat? Ketupat lah ni. Dia kurang sama lah tiga-tiga atas. Tapi mana ada petak tu? Ini adalah clue yang seterusnya. Okay, 3 pasangan dari sekarang. Tiga, dua, satu. Okay. Tet, masa tamat. Okey. Aman. Layang-layang. Okey, teka. Apakah benda tu, Aman? Entah, ayah korban. Ini bukan yang layang. Jadi? Entahlah, dia pun tak tahu. Tet. Salah. Jawapannya, Abang. Kau tengok daripada lukisan ni. Unta. Okay, 30 saat dari sekarang. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okeylah, apakah jawapannya? Jemaah haji. Tak salah. Jawapan dia lembu. Jom. Ini sebab dia macam susah sikit, saya bagi 40 saat dari sekarang. Tak tahu apa ni, Man. Macam mana buat lebih pendek sikit? Lima, empat, tiga, dua, satu. Tet. Okey. Sila, apakah benda itu? Idea dah. Salah. Salahlah dah. Teka. Idea dah. Cuba tengok Aman punya lukisan. Apakah itu?
Tengok dia pegang apa. 3 2 bagi korban. 1. What? Salah. Tak jamlah lah, ada 3 ajalah. Oh. Ya kan dia nak bagi daging korban kat rumah-rumah. Kan? Tengok. Okay, pengajaran yang kita dapat. Kalau kita dapat satu maklumat tu, kita kena pastikan dulu kesahihan dia. Baru kita boleh sebarkan ke orang. Kalau tak jadi macam tadi lah, dia lukis benda lain, kita lukis benda lain. So maklumat tu sampaikan ke orang dah tak sahih dah. Tapi kita yakin apa yang kita sebarkan tu. Kalau kita nak dapat satu maklumat tu, kita kena ambil daripada sumber yang pertama. Kita jangan tanya orang yang wakil dia. Kita kena tanya betul-betul dekat sumber yang pertama. Kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Lepas tu, komen tau kat bawah challenge apa lagi hampa nak Akila buat lepas ni. Stay tuned. Okay, bye.